Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Sheila on Seven yang berjudul Pasti Bisa. Pasti bisa ya. Kita coba intronya. Chordnya gampang ya. Chordnya dari A, E, D, A ya. Kita coba di intronya. Saya main dari senar 2 dan 3 ya. Senar 2-nya di fret 2, senar 3-nya di fret 4 ya. Senar 3-nya di bending full. Begitu kira-kira. Berhenti di sini. Senar 3 fret 2. Lanjut. Naik ya dari sini kemarin. Sama. Kita ulang. Begini kira-kira. Tapi tali tiganya, senar tiganya di bending ya. Sorry. Begini. Yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga. Habis dari sini, langsung ke senar 2, fret 12, bending setengah. Bendingnya 2 ya, 2 oktav ya, bukan. Lanjut. Senar 3 dan senar 2, senar 3 di fret 9, senar 2 di fret 10. Mundur. Oke, cara mainnya. Apa yang terjadi? Di B minor sorry. Kita ke E na 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 ref na 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 ke A ya na 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 ada di intro keduanya ya.
Kita dengarkan. Kita skip. Begini. Ambil dari senar 3 ya, fret 9. Begitu. Ini senar 3 dan senar 2, senar 3 ini fret 9, senar 2 ini fret 12. Kali dia yang terakhir. Main di yang terakhir. Saya mainnya dari senar 5 ya, senar 6, fret 5 ya. Lanjut ya, saya rasa gampang ya. Senar 5 dan senar 6 ya. Yang terakhirnya seperti itu. Thank you.
yang pertama ya. Lanjut. Open tali 6. Itu yang pertama. Yang kedua. Seperti itu kira-kira. Nah, yang terakhir habis ref dia masuk yang terakhir sama persis, tapi dia sekali aja yang seperti ini. Itu sekali aja udah selesai semua. Nah, selanjutnya dia sama terus. Oke, cerita cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalam.